Hai. Hai Kak Fatron. Hai. Halo, halo. Hai Kak Jalil. Hai Kak Mas Kri. Hai Kak X Dimisi Sobel. Hai, hai. Hai semuanya. Kak Ayat, Kak Iya. Yay, kita showroom lagi. Kak Karin, Kak Dodo aja. Selamat malam. Kak Daniel. Selamat malam semuanya. Kak Indah SFR kangen. Omo, Kak Encang. Bang banget bro. Iya bro. Support. Bro. Hai, kangen gak? Ah. Guys, jadi acara malam ini adalah kita mau makan es buah. Jadi kita isiin es buah. Gunting di sini ya. Es teller datang. Guys, kalian tau gak sih video es teller datang? Itu sakit hati banget sih. Bener-bener segede gaban, terus kayak jatuh gitu aja. Kirain main tetes lagi, iya. Kita mau main tetes nanti segmen 2. Segmen 2. Segmen 1 kita makan. Ngobrol-ngobrol dulu. Iya, kan? Kita makan es buah. Eh, dapet ini ya gak? Aku udah unboxing tau tadi, aku udah gak sabar banget. Gak dapet sendok. Hah? Sendok gak dapet? Eh, dapet gak sih? Biasanya coba. Dapet gak? Enggak ya? Kamu, dapet nih? Dapet. Yeay. Let's go, everybody. Kan harus lihat atasnya. Kita harus lihat. Tapi kenapa? Oh my god. Nah gitu kan, seger banget. Cakep ya, oi. Es terus, berapa? Amin. Selamat makan semuanya. Ya, sekarang udah pada makan dulu. Ada pisangnya di mana sih? Buahnya apa aja? Bikin katanya. Ada enggak yang kita semangka beli. Semangka, apel, melon. Oh, ada pisang dong. Pisang. Mau banget. Banyak sih. Telat gak? Enggak kok, benar. Nanas. Anggur ya, benar. Anggur. Oh my god, ini dia beku. Pepaya. Buah naga. Terus melon, pir, udah tadi. Sudah. Hah, ini apa? Udah sih, guys. Ya. Sama anggur hijau, guys. Ada anggur hitam sama anggur hijau. Yay. Ini enak banget, guys. Apel sama pirnya hampir mirip guys. Jadi ada apel dan ada pir. Ya kan agak ini ya, kemana-mana. Kita kayak harus pakai celemek gak sih? Pakai celemek. Kayak bayi. Kita gak bisa sambil main tetes deh. Ambil makan, nanti takut kena. Iya, maksudnya makan rasa. Dulu, baru yeah. Oh, terima kasih ya kak untuk diskonnya kak Bayu. Bayunya di sini, terima kasih ya kak. Terus di sini tuh esnya tuh gede-gede gitu loh guys. Tuh, esnya tuh gede-gede gitu loh. Bener-bener masih seger. Dia kamu. Iya sih. Gimana? Enggak apa. Gimana dong? Mana? Enggak bisa. Ya? Udah. Ke sana. Ada. Tadi bentar. I love you, Kak. I love you too. Minta esnya dong. Mau nih esnya doang. Nih.
Kan nanti jadi fatifoya lagi kak. Jadi gak ya? Terlihat aja guys. Oh ya jangan lupa guys nonton teater Anak King ya. Ada aku sama Dina nanti tanggal 7, oke? Cici-in gue sama dia please. H-H. Emang enak makan es malam, enak tahu. Justru menurut aku enaknya malam. Terima kasih ya kak untuk diskonnya. Oh my god, ada biji anggur kegigit, pahit banget guys. Makasih Kak Win untuk diskonnya. Guys, ini banyak banget porsinya jujur. Terima kasih ya Kak Rah Rehard Muharji untuk diskonnya. Cipose 3 kali. Mana sih? Cipose 3 kali aku editin. Yeay. Pertama kali gue lihat twins selain gue. Oh iya. Kakak twins juga kah? Terima kasih Kak Ramos. Terima kasih Kak Adin. Diskonnya. Sama lagi. Di sekarang lagi pada ngapain? Lagi pada makan juga kah? Ini coba kalau misalkan bentar ya. Kalau gini gimana? Enggak. Boleh. Bentar. Atau begini. Eh, maaf. Gini gak sih? Boleh. Gini gak sih itu juga? Atau kayak malah... Coba kamu lihat di aku. Bandingin sama aku, Den. Iya gak? Apa? Maksudnya aku? Base-nya. Bedak kayak gitu. Kastil. Cinca. Kasih ya ke kastilnya. Oh iya? Ya, Mbak. Mana sih? Ih, beneran emang. Gimana cara lihatnya? Guys, tadi siapa yang video call? Sama aku. Guys, kok aku di aku enggak ada ya? Kasel dari beta. Bentar, guys. Makasih ya, Kak. Kak, makasih banget, Kak. Aku mau VC lagi. Maaf ya belum sempat VC. Kalau kau nanti isi tas jangan bunungan ya. Oh ya guys, nanti see you MNG ya. See you banget ini mah. Harus banget ketemu ya. Oh iya. Kita harus beneran. Banget. Beneran. Kita harus banget ngobrol tau. Makasih pokoknya. Kak Betel. Makasih Kak Betel pastinya. Guys, maaf ya tadi aku keras isu. Makasih ya guys. Aku baru dapat kastil sekali doang. Belum pernah. Iyalah beneran, aduh maaf ya Kak Beta. Makasih ya aku, kan. Aku belum pernah tau. Kaget banget ya, Om. Om. Makasih ya. Kak Beta makasih ya. Makasih ya guys.
maaf kalau aku stress isu itu, tapi aku kayak makasih ya. Aku kayaknya jadi suapin mau apa? Ntar ya guys. Mau pepaya, mau semangka, mau pir, mau apel, anggur, nanas, apa? Sebelum ini bentar ya. Makasih ya kak, Ramos Pecadisi. Hai. Buat ke SR Dinas sini sini. Mau aku suapin apa? Buahnya mau apa? Apel nih, apel. Nih, enak gak? Kalau ini mau apa nih? Di sini. Enggak. Ketebelan. Kalian mau apa nih? Mau apa lagi buahnya? Kita enggak ada. Iya, ini mau apa nih? Request ya. Buahnya mau apa? Nanas. Oh, nanas ya. Oke. Okay. Nih, nanas. Enak gak? Mau es sirupnya aja, oke. Okay. Ini ya. Tuh. Enak. Mau pisang? Oke. Okay. Yah, pisangnya habis. Pisangnya habis, Kak. Mau gantinya apa nih? Anggur, oke, okay, anggur. Nih, masih ada untungnya. Netes. Dah. Duren enggak ada duren. Apel, yang dinam apel ya. Nih, apel. Set. Set. Udah kan. Udah ya, guys. Kalian udah kebanyakan makannya, aku aja. Kamu aja kalau gitu. Gak boleh, aku punya main papi aku. Gak deh. Aku punya. Nah, guys, aku mau mengumumkan sesuatu. Jadi, aku sempat berdiskusi kan kemarin di PM. Aku sempat berdiskusi di PM kalau aku pengen punya panggilan khusus buat, maksudnya bukan panggilan yang kayak gimana-gimana, tapi lebih ke kayak misalnya nih, aku kalau di PM kan kadang pakai objeknya antara kakak atau enggak kamu. Nah, itu menurut aku tuh kurang general, karena kan ada yang umurnya di atas aku, ada umur di bawah aku. Jadi aku pengen pakai panggilan yang bisa untuk umur berapapun gitu kan. Nah, pengen kayak ada panggilan saya gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan dari beberapa dan fans-fans yang sudah subscribe PM aku, guys. Aku memutuskan untuk memakai nama jing. Namanya adalah Tomodachi. Gimana guys, fans juga? Jadi Tomodachi itu diambil dari kata Tomodachi, bahasa Jepangnya teman. Nah, karena nama aku Desi, kan beberapa juga manggil aku Deci kan, Deci. Jadi dipanggilnya, jadi plesetannya Tomodachi gitu, alias teman Desi. Ye, gimana guys? Akulah Tomodachi. Hai Tomodachi. Halo Tomodachi. Terima kasih ya Kak Zaki MS untuk lucu Tomo, untuk tapi enggak nyaman guys Tomodachi-nya. Guys, kita apa guys? Ayo kita enggak. Jadi kita temen dong. Enggak, kita tuh temen yang temen banget guys. Dan aku setengah jam langsung. Sebenernya aku tuh awal tuh mau bikin Donald kan, karena Kahena, karena kan pasangannya Donald tuh Daisy. Tapi katanya beberapa yang malu guys. Showroom sampai. Jadi apa tuh mau dicia? Temen tapi mesra, temen tapi mesra boleh. Gak capek cantik terus. Terima kasih kak. Kak siapa ini namanya? Sudah nggak bisa ditemu Deci ya kan? Kasih kak diskonnya. Makasih ya guys, selamat bergabung di KMot gini. Tomodachi. Ini apa ya namanya? Sebenarnya kayak Tomodachi bukan kayak satu kesatuan atau satu kayak yang pakai emot peguyuban atau satu apa namanya? Kayak fanbase, tapi fanbase tetap di signature, tapi kayak nama panggilan personal gitu sebenarnya. Gitu deh guys. I love you Tomodachi. I love you juga di signature. Iya, nanti kita kenalan ya Dina. Oh, semoga kak Hena, nanti MNG aku.
Cinta, kasih ya kak, kayak kita bertemu nanti. See you. Micis aku banget. Terima kasih juga. Micis cakep itu guys. Untuk diskonnya. Kak pengen kenalan. Ayo kita kenalan. Sepakat ayo banget. Kanura. Kanura ayo kita kenalan. Video soalnya kan setahu aku nggak semua terus fans aku, itu bergabung kepada fanbase aku kan sesi. Nah jadi aku, oh kakak misalnya ya kak di sini cewek ya. Oh dia bilang oh bukan gitu kan. Nah jadi kayak kalau personal tuh kayak oh kakak temu di iya temu di sih karena osinya Desi gitu, jadi kayak temu di tuh bisa jadi kamu kata ganti show dari Desi Oshi ya, iya gitu. Aku show anak king, nama aku keren nggak? Nada trip Tomodachi, ah gemes. Makasih ya Tomodachiku. Gina percayalah kamu asyikku satu-satunya. Temen apa temen desa? Beneran ya kak. Aku percaya deh. Kamu gak jadi asyikku, mau. Guys aku seneng banget deh ya. Jadi patih gak ya? Seneng banget, oh my god. Nanti lah nanti ya. Kartu mau dicicipi. Apakah aku jadi patih atau jadi apa? Aku Anom, Kak Dina cuma ngerti nama. Oh, Kak Anom. Makasih ya, Kak. Kenapa jadi apa gitu tadi namanya? Kalau tadi untuk semua kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau si Vici dan kalian Deshi Oshi itu kalian tomo Deshi begitu loh, guys. Pokoknya. Kak Elobire si Vici. Kalau kalian Deshi Oshi itu kalian tomo Deshi berapa nih? Begitu. Izin sambil makan. Makasih yang udah Deshi Oshi. Makasih yang udah Deshi Oshi. Awas nanti tidur beneran. Awas nanti ketiduran. Kami mau undur diri deh. Guys, melon, guys, melon. Cepet aman. Kalau mau aku ngantung, aku tetap tonton jengkol kamu. Jengkol kasih ya, Kak. Jengkol. Aku tuh mulai sejak 2 tahun lalu. Aku jarang makan keduanya sih. Cuman setelah aku coba-coba, pernah aku pernah coba kan, jengkol sama petai. Tomat sih kayak, iya, tomat itu kayak salad gendis gak sih? Jengkol tuh kayak kentang, kayak lagi makan kentang gak sih, guys? Kalau petai tuh kayak makan apa ya? Kayak makan biji apa gitu. Si MNG plus to shot nanti di nasi yuk kak. Kak men. Kak siapa itu tadi? Wah cepet banget. Rendang apa ayam? Sebenarnya aku lebih sering makan ayam jadi ayam. Tapi rendang juga enak. Ya, tapi kalau misalkan di nasi jadi pengen makan nasi padang deh. Iya sumpah-sumpah. Apa kita pesen ya nasi padang? Aduh. Tapi jam segini kayak udah pada tutup ya sih. Makan apa guys? Makan es buah. Lihat, udah setengah guys. Bye-bye Ci duluan ya, oke. Udah makan belum ini? Lagi makan es buah. Kamu puasa gak hari ini? Puasa dong. Aku puasa. Emang iya? Iya. Tadi kamu minum. Kan udah buka. Kapan? Tadi asal jam. Asal pas siang minum gak sih? Aku aja bangun sore. Iya sore berarti. Enggak. Aku make up langsung minum. Guys, kalian lebih suka nonton apa namanya show setlist atau show show event? Suka dua-duanya sih ya. Dan anggota fanbase mu gak ada guys nanti sahur makan apa? Iya gitu guys, aku bingung besok aku puasa gak ya? Semua suka asal ada Dina. Oh mau kasih ya bingung guys. Boleh Kak Indah. Kadodonya set list. Aku minta maaf karena sepertinya besok aku tidak akan puasa guys. Maaf ya, WD. Kalau semua kalau Oshi, maaf ya. Iya benar, setuju guys. Kita harus mendukung Oshi kita dimanapun
Posisi kita berada. Lupa TV lagi SR. Is it roar dong? Roar. Sebenernya roar tuh buat apa sih, guys? Tujuannya? Tahu. Tapi sebenernya gitu. Roar. Kalau itu harusnya R. Ih, enggak, itu roar tuh kan karena enggak bisa di... Tapi sebenernya roar. Jadi roar, tapi ya... Kenapa enggak? Sebenernya A-R-R-R-R. Gitu kan, yang kalian maksud gitu kan, yang... gitu kan. Buat apa itu sebenarnya? Iya, tahu. Bukan roar yang... Roar. Itu kayak Jikoi siapa sih? Jika yang gendul besar gak sih? Agak tuh, kaget. Ar. Aku pernah tahu, aku pernah di IDN Live. Apa roar? Bisa lagi dia. Gampang guys, tinggal. Buat apa sih guys? Kalau yang kayak di 3 Beauty. Aung. Aung. Ih, 3 Beauty kayak. Apa emang semua orang? Gimana sih? Aung. Kalau itu roar. Gimana sih? Roar. Roar. Enggak. Mau ini tahu jadi enak tahu kayak gitu. Enggak bisa sih. Itu mah mengaung, mengaung. Iya ya. Emangnya roar itu apa? Enggak bisa. Tadi aku bisa loh. Aung. Jadi enggak bisa sering-sering, guys. Raul. Bingung mau nonton yang mana. Pakai dua device aja. Dua device, betul. Eh, bisa kan satu device? Gak bisa ya? Ini tuh pink karena buah naga bukan? Apa sirupnya enak pink? Enak banget ini apelnya. Kayak apel cocok banget jadi sop buah. Sop buah. Ya, tadi aku sudah menonton Elitrum, tapi di TikTok sih. Untung udah Elitrum di awal. Kenapa? Nggak tau kayak... Kalau nggak pasti bakal ditunggu-tunggu gitu loh. Kayak bakal, wah ini apa nih? Gitu loh. Terima kasih, Kak. Berlian. Berlian Do Putra untuk diskonnya. Tadi kamu bilang tuh. Maaf ya, kamu kok teriak sih Rin? Nggak tahu, seru aja. Guys, tau nggak? Tadi kamu bilang tuh yang ngasih kamu ini ya, Din. Apa? Yang ngasih kamu apa? Apa lah? Kaberlian. Kaberlian. Bukan ya? Eh, ya oh yang ngasih kastil. Ih, Kabetong. Oh beda ya. Tapi ini siapa ya namanya tadi? Beda ya? Ivan oh, makasih ya kak. Lanjutkan bang. Synchronize. Synchronize moment. Ini nanti ada loh, kita di TikTok synchronize moment. Iya teriak ya, nanti jangan lupa ya guys di edit. Wait, karaoke. Wait, karaoke ya po ya. Kamu sayo. Kok kalian mirip sih? Yalah, kan kembar. Mana ya? Kecebur es buah eds. Hah? Belum. Eh, kok ada onigiri sih lucu banget? Makasih onigiri. Eh. Karena sih di layar. Kecebur es buah tadi. Untung belum. Es belum. Gunung dingin nih. Kak Fasa lagi di gunung. Oh, arigatou. Bang, apa artinya? Artinya tadi kan wekeroke yepoyo. Kenapa? Kamu canci banget. Kamu wekeroke yepoyo. Apa dis? Oh. Wekeroke yepoyo. Kenapa? Hah? Sumpah. Enggak sih harusnya. Kamu jangan. Serem banget tahu kemarin. Apa? Ini ada yang kayak video kakak bilang. Oh, kamu iya, kemarin bisa pas, cantik begitu. Kamu pas iya, bisik-bisikin ini ya. Terus dia tahu aku bisik-bisikin apa. Oh iya. Takut banget. Makanya, Des. Karena enggak usah bisik-bisik. Ih, kita pakai ini aja pakai apa sih? Emang kamu mengerti. Yes. Emang kamu mengerti. Kita kan kamu sebenarnya enggak ngerti kan pikiran aku. Ngerti? Coba. Enggak. Coba kami. Aku tahu kamu lagi mikirin ini kan. Apa sih? Gajebo. Pakai fitur. Ada fitur aja. Oh iya ya. Kita lupa. Iya benar. Bisik-bisik enggak tadi ajak ya. Buat bahasa Natalia aja. Gajebo. Kita tahu bikin bahasa. Guys, kita udah banyak tuh.
Kastil dan ha Cinca Kastil ada lagi. Ada Cinca Natalia, Grace Natalia, Elisa Natalia. Wah, terima kasih Kak Nan Boy Chan. Guys, kita udah banyak tahu yang di Natalia. Terima kasih Kak Nan Boy Chan. Ih. Bentar. Dah. Apa? Yang Natalia. Iya. Ada Cinta Natalia, Grace Natalia, Sally Natalia. Iya, Sally Natalia, Grace Natalia, Cinta Natalia. Kenapa itu? Soalnya kan enggak tahu kenapa kayak pas kemarin kita kan misalnya sering nih foto bareng Cinta terus pasti ada yang komen Cinta Natalia gitu. Soalnya sama Grace sih banyak nih. Yang komen Grace Natalia. Terus Elin kan pasti banyak dong, Elin terus Sally Natalia gitu. Sebihin keluarga aja gimana? Karena tadar. Betul sekali. Itu mam apa? Mam sop buah. Ada kastil? Kamu baru masuk ya. Terima kasih Kak Nan. Tapi kamu ada ininya, tapi aku gak ada. Aku tengahnya kosong gitu. Terima kasih banyak Kak Nan Boy Chan. Ini Kak Nan Boy Chan mantap banget. Des, kamu ada disini, aku gak ada ya. Kak Nan Boy Chan. Des, terima kasih banyak ya Kak. Des, kamu kok ada disini, aku kayak iya ini dong. Sepi gitu. Iya dong. Kak Nan Boy Chan. Sugoi. Tau gak sih guys, yang kayak di tengahnya kan ada yang rame-rame gitu kan. Apa? Di tengahnya rame-rame gitu. Tapi aku gak rame gitu. Pengaturannya itu. Kak, nama pengaturan. Kakak, nama mamaku pengaturan. Ya kak, kan aku ntar bakal jadi mama juga. Mau sambil tidur. Hihi. Si VCMN si Tata, aku mau kenalan. Let's go. Cantik banget ini, makasih ya. Dia siapa nanti tuh shot sama aku? Kak, makasih banyak. Wih, aku baru tau ada onigiri. Onigiri. Kok ada sih mirip KG bikin satu dah. Baru tahu. Wih, terima kasih Kanan Bocan. Bercanda, bercanda ya. Candinya. Ini soalnya, candi kan? Waktu awal aku masuk tuh bener-bener kayak semua orang bilang KGB, kayak gitu semua guys. Karena mungkin karena rambut aku dulu masih pendek kan. Pas banget sama KGB rambutnya pendek. Jadi kayak begitu deh. Iya. Yeah. Jadi aku nggak fair two shot. Oke, gencana yo. Kita kalau yang nggak fair two shot, ntar kita meet and kita aja guys. Kita ngobrol, oke? Kamu mah mirip masa depanku des. Makasih ya. Lu mirip sama If des. Oh my god, sama Ci If maksudnya. Des. Ada yang bilang sih. Ini soalnya aku baca doang. Kakak minta buah. Buahnya dong nih. Kamu apa? Aku juga punya buah. Nih aku kasih merah. Rar dong, rar. Rar. Guys, ada notif grup. Lisa nggak punya kuku guys. Ini apa? Ini kok gini? Makanannya udah. Pepaya nggak sih? Kok gitu sih? Tapi pepayanya kayak, aw, kayak udah nggak semangat gitu. Yang sih kayak lemes banget. Oh jeruk guys. Oh jeruk guys. Oh ada jeruk. Jeruk guys. Guys ambil banget. Kayak tuh gak sih. Kayak benyek banget. Ternyata ini jeruk guys. Kok aku gak ada jeruk. Oh ada ding. Ada aku juga. Yeay. Jeruk guys. Ini sangat-sangat keren. Random dan banyak. Tapi sedikit. Pengen gak jadi meme inti. Pengen. Doain ya guys, amin. Pengen dong, pengen lah. Dengan semangatnya dong, aku lagi push rank. Semangat push rank ya. Semangat. Semangat gak? Semangat. Pakai ditanya oleh kawaka. Kamu kok baca oleh kawaka? Emang kawaka? Wok. Berarti aku sebenernya WKWK cuma semangat kayak, terus. Kadang tuh, kalian kalau baca WKWK, WKWK atau wok-wok sih? Iya kan, kasian jeruk sampai terlupakan. Iya kan. Atau wok-wok. Atau WKWK. Semangat besok giliran kamu. WKWK. Amin. Kasih ya kak. Amin. Ah, pokoknya bapak, semua amin. Komen positif bakal aku bacain sekeras mungkin. Iya.
guys, okay, silahkan komen positif. Omongan adalah doa, terima kasih ya guys. Pokoknya komen positif, aku baca. Hey, jika aku tiba. Hey. Positif, bukan itu maksudnya guys. Ah, jadi komen positif semua. Gajebo. Maaf ya guys, refleks jujur aku ya. Kayak sekitar gajebo ya. Pokoknya pas sebelum-sebelumnya. Makasih ya kak. Misalkan ada yang bilang amin. Ramah pacodi sih. Amin. Sebenernya kayak candu. Semoga banget part itu jujur. Candu banget. Waduh. Semangat terus Desi, terima kasih. Ya kan, candu kan. Aduh. Di luar Desi aku auto kayang. Positif mencintaimu. Amin. Ada candi, hah? Candi apa tuh? Iya, yang kuning pokoknya. Ini ya? Oh my god. Bentar. Ini ada candi. Candi, mana candi? Yang sebentar. Mana sih? Belum. Pokoknya yang kuning, kayak candi gitu. Oh, nah. Terima kasih Kak Nan Boy Chan. Oh my god, Nan Boy Chan lagi, terima kasih ya. Terima kasih Kak Nan Boy Chan, candinya. Oh my god. Keren. Nah, terima kasih ya Kak. Tuh. Ada yang stop candi dari kak kanan boy. Oke, makasih ya kak. Makasih ya kak. Keren. Cynthia only. Terus mending baca buku atau push rank? Gini ya. Itu emang gak berisik. Biar aja orang tetangga juga suka berisik. Jadi. Sebenarnya tuh baca buku tuh perlu guys. Cuman, tapi push rank itu juga perlu. Terserah sih. Terserah deh kak. Main FF gak? Mending nonton SR kan bareng. Aku sering banget diajakin adik aku main FF. Tapi aku gak bisa main guys. Kita diajarin yang ini gak sih? Diajakinnya yang Battle Royale. Eh bukan ya? Crash Squad. Yang Crash Squad. Tapi tuh kayak mati terus gak sih? Jadi aku kayak lebih sukanya yang Battle Royale. Enggak. Crash Squad tuh yang berempat kan? Empat-empat. Ya Crash Squad tuh yang mana ya? Sekatu yang nggak ngerti aku kalau ngomongin game amin kalau piramid game nggak sih itu kayak langsung next nasi panas sekolah coba bau apa ini bau jember inti nih jangan gitu guys amin ayo mau stop amin amin maaf ya guys teddy bear mana sih teddy bear teddy bear terima kasih kak nan boy chan wow makasih kak nan boy chan teddy bearnya gemas ih gemas banget bro. Emang boleh sih candu itu. Candu banget asli. Main Roblox juga kak? Des. Jadi pokoknya kak, Desi siapa sifatnya ibu banget di yang 11? Cisin dia. Terima kasih ya kanan boy. Terima kasih orang baik. Mantap kanan boy. Desi kan aku bikin cerita. Katamu lanjutin gak? Lanjutin dong. Main FF gak main. Tapi aku mainnya sama dede aku doang guys. Sama kadang sama Elin kadang. Iya. Mas, hah? Elin pasti beban. Enggak, weh. Elin jago. Yang beban aku. temenin gitu kan. Tapi jujur kalau misalkan guys, salah satu ada yang aku mau dapet senjata. Iya bisa gitu. Ellen gamers way, iya kan. Jujur kalau misalkan ada yang aku kan kayak selalu di paling belakang kan. Tapi kalau misalkan
ada yang udah hampir mati gitu, apa sih namanya? Ya udah hampir mati. Aku yang nolongin. Aku yang sembuhin, ya kan? Iya. Iya. Jadi aku kayak enggak beban banget lah. Aku kayak masih ada bergunya dikit. Kok mau sih TTS lagi? Mau TTS enggak? Mau penjaga hati aku. Mau TTS enggak? Ayo, let's go. Kita satu TTS ya, guys. Ini. Satu halaman. Kenapa aku jangan tulis? Kamu mah. Ntar kamu ngantuk kalau TTS mah. Ngantuk mulu kamu mah. Dan aku pas super jenisnya duduk di A19. Oh iya, kan Andu Chan. Ini kalau ini anaknya nonton gak? Aku beberes dulu bentar ya. Sekamar kah? Iya. Kita sekamar. Let's go. Mau halaman berapa, guys? Ada tersedia dari halaman 7. Yang kemarin yang aku belum beres tau ya kan, guys, kan, yang aku terakhir itu tersedia ya, dari halaman 6. Dari halaman 6 sampai tak terhingga. Oh, ini ngeri. Sampai 80, guys. Sampai 80. Ayo pilih nomor berapa. 12. 12 ya, oke, 12. Desi kok suka ngisir TTS kayak ini mau TTS loh. Let's go. 12 katanya. 12 ya. Iya. Guys, siap-siap. Kalian persiapkan Google kalian. Makasih kanan boy. Iya, nomor 1. Diskonnya. Bangkai kapal yang karam di kawasan Teluk Mande. Udah siap jadi guru belum? Ini ada bangkai 1 kapal. 2 3 4 5 5 huruf. Bangkai kapal huruf yang karam. Wah, terima kasih ya, Kak. Kawasan Teluk Mande. Terima kasih Kak Nan Boy Chan. Udah ini Kak Nan Boy Chan spam 3. Bangkai kapal 3 yang karam. Apa namanya ini? Disco. Terima kasih Kak Nan Boy Chan. Udah 3. Disco. Wadaw, keren. Maaf, aku gak jago bahasa Indonesia. Gak apa-apa. Kapal Dejen, kapal Gresan. Guys. Kapal karam. Bangkai kapal yang karam. Titan nih katanya. Di kawasan Teluk Mande. 5 huruf, guys. Eh, ke bawah. Iya. Oh, mendatar ya? Salah, guys. Ih. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Titanic ya? Enggak. Bukan. Titanic enggak 9. Rabin. Salah, guys. 9 huruf, guys. Maaf ya. Malah jadi kapal JKT. Iya. Jadi kapal member. Ayo keluar. Udah lah, ganti pertanyaan. Tapi Gresin tuh ini tau. Kayak emang udah karam. Siapa? Gresin. Gresin Cici. Iya. Skip, oke. Okay. Bekas batang tebu setelah diperas sarinya. Oh, ampasnya ya berarti. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Apa? Bekas batang tebu setelah diperas sarinya. Iya, ke sarangi. Sarangi itu sarangi. Bekas batang tebu. Bekas batang tebu setelah diperas sarinya. Ampas, tebon. 5 huruf. Iya, harus googling ya. Sepak katanya. Sepak. Ampas. Sepah. Ampas katanya. Ampas aja. Beneran ya? Coba ini. Coba googling. Ampas katanya. Ih, kok ini sih? Ampas sih, ya udah. Bener ya? Ini udah tumpul, Den. Berarti rajin artinya. Coba ya lanjut. Alat pengukur sudut. Busur. Busur dah. United Kingdom UK. UK. Kesini UK, kanan. Kita jadi enggak diskusi. Biar langsung aja. Iya sih. Kegiatan jual beli, guys. Kegiatan jual beli nomor 14 mendengar. Jual beli. 5 huruf. Kegiatan jual beli. Barter, bukan. Jualan. Mana sih? Kegiatan jual beli. Dagang. 14. Enggak, 5 huruf, guys. 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Hah? Trade. Hah, emang tuh? WTS. 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 Pasar. Kegiatan. Nawar katanya. Trade katanya. Duh, banyak. Mending ini aja nih.
Niaga. Ya udah boleh. Niaga. Pasar, aduh. Ini aja deh. Bateling. Hamil bahasa Inggris pregnant. Pasti udah pasti. Pregnant. Pregnant. Let's go. Ini pesan yang diposting di Twitter. Tweet. Ya. Nanti aku follow Twittermu. Aku tunggu Twitter. Eh, gini bukan? Iya, benar. Iya. Batinya, aku sebagai nulis. aku sekretaris ya di sini. Kalian semua adalah murid di kelas. Aku adalah ketua kelas. Goyah tidak tetap. Oleng bener 5 huruf enggak ding? Oleng. Goyah tidak tetap apa? Oleng. Beneran. Nanti deh. Menurun. Oh, menurun. Enggak ada menurun. 7 itu mah. Eh, apa sih? Mana sih? 7 menurun. Mana sih tadi? Ini menurun. Oh. Ini P depannya. Oh. P. Oleng tidak 4, tetap 5, menurun. 6, 7 P. 7 huruf labial. Oh. Dari P, guys. Nah, kalau itu berarti jadi ampas tadi salah. Kalau bukan P depannya ampasnya salah, guys. Ah, hese ieu mah. Kan soalnya makin 41 deh. Nama sungai terpanjang di Asia. Sungai pura-pura mikir aja nih. Sungai apa, guys? Poyang katanya yang ini. 7 huruf, guys. Sungai Nil 7 huruf, belakangnya E karena tweet tadi. 7 huruf, belakangnya E. Sungai panjang. 7 huruf. Sungai Nil. Tapi enggak mungkin yang tweet tadi salah, enggak mungkin soalnya. Yang C 7 huruf, guys. Yang ci Amazon. Yang ci. Nggak, kan 7 huruf ya. belakangnya. Yang ci. Tulisannya Y A. Yang T Z E. Let's go everybody. Yay, terima kasih semuanya. Tiga. Seni merangkai bunga gaya Jepang, guys. Enggak tahu. Dulu ada pelajarannya. Emang iya? Iya, 15 menurun. 15. Seni merangkai bunga gaya Jepang. Seni merangkai bunga 7 huruf Jepang. 7 huruf gaya Jepang. Origami. Origami. Merangkai bunga. Beneran. Ikebana. Bonsai. Ih, apa sih? Ikebana kayaknya. Ikebana. Origami bukannya kertas lipat. Iya. Ikebana ya, yang jadi ikebana kalian harus bertanggung jawab. Oke, okay, let's go. Tidak pasti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf. Huruf ke 5-nya T. Tidak pasti. 7 huruf ya, huruf ke 5-nya T. Apa ya? Tidak pasti. T. Karena tadi yang C. Hubungan kita. Benar lagi. Positif. Ha, positif mulu. PHP. Not sure. Kepastian katanya. Asa enggak? Enggak. Kurang. Tentatif. Beneran. Tentatif. Enggak tahu, Den. apa ya? Bukan, guys. Sebut merek dong, Daniela. Gaji, Bu. Merek. Eh, penghapusnya mana? Salah, guys. Din. Penghapus. Nggak tahu. Din. Emang tadi jatuh? Din. Coba di. This. Salah, gimana tuh? Di itu kamu, tuan sayang. Ntar aku buat ini. Enggak. Udah aku cari tadi. Aduh, guys, kita kekurangan penghapus. Mana penghapusnya? Nggak tahu. Aku juga nggak punya penghapus lagi. Tapi udah keluarin. Nggak tahu. Guys. Itu mana ya? Pensil juga hilang. Gus lah. Udah. Udah lah, guys. Gus lah. Salah semua.
Acau. Acau. Mana ya? Udah lah, lanjut dulu ya guys. Ini pakai ini karet. Karet dia apa sih? Pakai karet bener. Iya kan ada karet. Karet. Dia guys karet. Tapi karet jangan karet Jepang, karet ini, karet. Iya, karet. Karet ke nasi kuning. Karet nasi kuning. Yang hijau apa yang kuning? Ya karet ya. Ini juga udah tumpul lagi guys. Makasih Kak Renjun girlfriend. Widih. Diskonnya. Aku punya pengurus, mau enggak? Boleh dong. Karet rambut gak bisa dong. Udah lanjut dulu ya guys. Maaf ya, ini ada iklan dulu sebentar. Nih, coba. Pakai karet ya, kita hex. Hex. Tidak pasti tentatif katanya. Salah itu lihat. Salah. Maaf banget. Karena kata tentatif nih gak nih. Maaf ya kak. Salah Iya guys. This time I want you. Soal yang lain ini bentar aku hapus dulu. Dan baca yang lain aku hapus. Bisa guys. A 42 A keren. Sudut pandangan POV. Oh iya, mana sudut pandangan? Tapi 5 huruf, guys. Sudut pandangan 5 huruf. Point of view. Sudut pandangan itu apa ya? Adalah bisa, guys. Perwira Patih. Patih cenah. Bener. Pak 5 huruf. Terlena dari jalan kebenaran karena pengaruh duniawi dosa. Oh iya. Gimana sih? Bener enggak? Ini aja nih, orang tua dari menantu. Orang tua dari menantu. Ini besan. Terima kasih Kak Fandimas untuk diskonnya besan. 6 menurun. Oh nih, enggak dari A. Berarti salah. Nih guys, orang tua menantu apa? Besan kan, enggak ada lagi. Mertua. Hah? Orang tua nih, kita punya menantu. Alias suami atau istrinya anak. Dia punya orang tua, besan kan? Masa mertua? Kan orang tua dari menantu. Mertua enggak cukup. Enggak cukup. 5 huruf. Kayaknya ampas tadi salah guys, kita hapus ya ampasnya. Bersama orang tua cewek sama cowoknya. Hah? Mertua? Hah? Ya besan. Bener, besan. Orang cuma 5 huruf. Iya. Kita nih ya. Tenang. Kita punya menantu. Sudut pandang aspek. Kita punya menantu. Menantu itu adalah istri atau suami dari anak. Nah, si menantu ini punya orang tua, ya besan. Ya gak? Mm-mm. Kamu kayak gak setuju? Ini aspeknya. Aspek. Aspek Cina. Jenjang pendidikan anak usia dini yang dikelola. BTW. Ini BTW sebentar. Yang tadi kegiatan jual beli apa tadi? Ini apa? Terima kasih ya kak. Oh iya, tadi itu nih bener. Nih apa tadi guys? Nih. Ada yang bener guys. Nih. Makasih Kak Agi. Niaga. Nah berarti niaga bener nice, guys. Nice. Let's go everybody. Apa tadi Ren? Tadi jenjang pendidikan anak usia dini yang dikelola Kementerian Agama. Oh tadi belum beres guys, ada MA bukan? Jenjang pendidikan anak usia dini yang dikelola Kementerian Agama. 3 huruf guys. 21. 3 huruf. 3 huruf guys. Nggak mendatar, 2 huruf berarti. 2 huruf. Terima kasih ya kak Nan Boychan lagi. Let's go everybody. Type it. 2 huruf guys. MDMI. Ih banyak ey. TK yang dikelola oleh Kementerian Agama. MI katanya. MI. Bener ya. lambang untuk unsur anak nomor atom 10 guys. Ayo anak kimia
keluarkan. Oh, 10. 10. Ayo anak kimia, lihat buku dulu. Lambang untuk unsur nomor atom. Lihat tabel periodik dulu. Neon. Depannya N. N A oke. N E, N E atau N A? N E. Kok ada yang jawab R tadi? Oke. Guys, udah tumpul, guys. Dia N apa? Ada mau surut gak? Gak ada. Ih, harusnya ada. Gak ada, aku mau ingat. Maaf ya. Kaki dalam bahasa Inggris. Leg. Bener gak? Bener. Pondok tempat bermalam dalam hutan. Mana? Pondok tempat bermalam dalam hutan. 27. Mana sih? Ini. 7 huruf. 7 huruf. Kemah. Tapi 7 huruf belakangnya P. Karena tadi ada aspek. Tenda, kemah. 7 huruf. Mami. Kemah. Tenda, A-nya banyak. Telatap katanya. Telatap. Telatap. Oh iya bener guys. Keren. Ih, nice banget. Tempat mengungsi. Maaf, asbil aku teh, gak apa-apa. Tempat mengungsi atau berlindung. 1, 2, 3, 4, 5 huruf belakangnya A. Tempat mengungsi untuk berlindung. Belakangnya A. Belakangnya A. Tenda. Oh iya, tenda. Bener gak tapi? Mengungsi. Bisa jadi sih. Melihat dengan teliti. 5 huruf belakangnya kak. Melihat dengan teliti. 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 Belakangnya kak. Kak? Cerdik. Emang bukannya kegiatan ya? Fokus. Asbun semua. Kan. Simak, simak. Simak ya? Bener. Let's go everybody. Pisau berupa lempengan baja kecil dan tipis. Pisau berupa lempengan baja kecil dan tipis. Ada 5 huruf. Depannya T. Huruf ketiganya L. Huruf ketiganya S. Talas. Bukan ya? This time I won't silet. Tapi ini kebalik. Hah, silet. Iya ya. Harusnya silet, guys. Tapi malah kebalik. Oh, biasa kan suka dibalik-balik sekarang. Enggak lah. Gila aja lu. Apa kebalik ya? Berarti ini bukan tenda, ini bukan simak. Kan? Coba ulang. Pelat baja, hah? Telis. Sulit banget kan? Terima kasih Kak Setia diskonnya. Dijaga ketikannya teman-teman. Ih, setuju. 26 mendatar. Makasih ya Kak Dipski. Jenis alat musik petik gitar. Gear guitar, katanya simak ganti tilik. Simak ganti tilik. Tilik. Tapi itu enggak bisa si tilik. Keren lo, beneran bisa kapus pakai karet. Ya kan. Bersih lagi. Soalnya ya. Pensilnya udah tumpul. Iya sih. Iya, kamu bisa tipis-tipis sih isinya. Nah, yang tadi, yang tenda tuh diganti depannya S, guys. Yang tadi depannya S. Tenda. Ganti. Kalau mau silet. Yang tenda tuh adalah tempat mengungsi atau berlindung. Depannya S, apa hil? Suaka. Senda. Suaka katanya, guys. Suaka. Suaka tuh bener tempat mengungsi ya? Suaka. Let's go everybody, bener guys. Silet, yes. Tepuk tangan guys. Yay. Kota di Turki depannya A. Mana? Kota di Turki. 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf. Depannya huruf A, belakangnya A. Berapa lagi? Bisa yuk dikit lagi guys. Huruf ketiganya T. Antala, apa sih?
Antlaspor. Antalya. Antalya. Beneran. Ankara. Ih, beda-beda guys. Ini ada yang Asbun pasti. Anco. Antalya katanya. Antalya. Di aku enggak ada Antalya sama. Oh, deh. Pakai Y ya? Oh, itu mah ngikut. Pakai Y apa Y? A Y. Next next. Nah, ini guys, ini guys 3 pas beneran. Alat musik keroncong. Huruf terakhirnya E. 1 2 3 4 5 6 7 huruf. Huruf terakhirnya E. Alat musik khas keroncong. Ukulele. Ukulele. Tapi ini ada gitar, berarti salah ya, bukan gitar ya? Beneran, ukulele nih. Ukulele. Nah, berarti ini bukan gitar, guys. Salah. 26. Gimana sih gitar? Ini. Kalau jadi ini gitar. 26 apa? Ukulele. 26. Jenis alat musik petik. Petik 5 huruf. Huruf keempatnya E berarti. Gitar. 5 huruf, guys. Huruf kelimanya E karena tadi ukulele. Guys, apa yang dipetik tapi huruf keempatnya E? 5 huruf. Kecapi. Gitar. Gitar. Biola kak, mana E-nya? Sitar. Oh iya, sitar ya, benar. Sitar tuh apa tapi? Sitar tuh apa ya? Guys, film cerita panjang terbaik MFI 2017 tuh adalah Night apa? Night Bus bukan? Ini BS. Pasti bus sih, gak mungkin bos. Apa Night Bus? Night Bus gak sih? Film cerita panjang terbaik FFI 2017 adalah Night titik-titik. Night bla bla. Ada 3 huruf depan B, depannya belakangnya S. 3 huruf tengahnya. Night Bus. Bus ya. Bus kan? Guys, sedikit lagi guys. Masih banyak sih. Ini deh. Elemen. Ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Unsur. Unsur ya, unsur. Let's go. Kota peninggalan kekaisaran Romawi Timur terkenal dengan kuil Artemis. Mana sih? Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf. Huruf kelima sampai ke tujuhnya S-U-S. Sus. Sus. Sas. Kota peninggalan kekaisaran Romawi Timur. Wah, sulit. Terkenal dengan kuil Artemis. Ayo keluarkan. Keluarkan semua. Kopassus katanya. Kopassus. Kopassus tadi ada yang bilang. Kopassus tuh gimana tulisannya, guys? Kopassus. Ada yang bilang Kolossus. Duh, lupa deh. Gak apa-apa. Guys, aku harus Kolossus. Aku harus percaya yang mana? Ada yang Kopassus. Kolosus katanya. Guys. Apa Efesus? Enggak mungkin. Lanjut dulu enggak sih? Yang lain dulu. Next aja deh. Sabit 18 sabit. Sabit ini nih. Hah? Menurun. Sabit. Nggak tahu deh. Ini nih yang gampang, 3-3. Kata di depan nama diri. Kata di depan nama diri. Is, bukan. Hah? Kata di depan nama diri 2 huruf, guys. Banyak nggak sih kayak IR, DR gitu nggak sih? Iya nggak sih? Nama dia 2 huruf, guys. 2 huruf. Kayak IRDR gitu gak sih? Efesus cina yang bener. Beneran. Yaudah Efesus. Tapi gak cukup. Cukup. F P. Oh, pakai P. IR tuh, IR bener. AN. Ih, kan bisa aja dia dokter. Iya, DR. Ini deh, tidak bukan. 39. Nor. Tidak bukan. Beneran 3 huruf ini. 3. Nor. Tidak bukan, nor. Tidak atau bukan. Nor. Eh, apa sih?
Nor. Not gak sih, not aja. Not ya? Oh iya, bener, not. Maafin. Aku malah nor. Bermacam ragam. 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Huruf ketiganya N. Bermacam ragam. Bermacam ragam. 1, 2, 3, 4, 5 jenis. Jenis. Iya, jenis ya. Karena tumben dia gak ngantuk cerah. Iya dong. Ini apa, ini jahit gak sih? Ini jahit gak sih? Jahit. Nggak, lihat dulu soalnya. 37 Buana. Buana. Buana tuh apa ya? Baju bukan? Busana itu mah. Buana guru SD aku. Buana itu mah. Bu Ana. Guru SMP maksudnya. 5 huruf. Depannya J, huruf kudanya A, huruf kelimanya T. Jahit bukan? Buana tuh apa sih? Aneka. Tapi kenapa J, A? Karena tadi jenis. Ih, Cici orang Sunda. Jahit aja udah. Saya apalagi coba J, A. Jamet. Jagat. Jagat katanya. Jagat. Jagat, jagat aja berarti. Karena susah loh ngapusnya ini. Ini pake karet loh. Jahat. Indahnya ada 30 menurun. Tidak pas. Pasti X, KXD diskonnya. Jagat Sheng. Oh, Jagat. Sheng. Sheng. Itu harusnya Sheng. Emang harusnya apa? Ini apa? 30 menurun. Tidak pasti. Ini udah 29. Uang yang diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan saat melamar, tradisi masyarakat Bugis. Oh, ini. Mahar. Mahar. Tapi tradisi masyarakat Bugis. Bugis. Uang yang diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan saat melamar, tradisi masyarakat mahar, Bugis. Mahar, bener. Oh, panai. Mahar. Mahar. Mahar lah panai. Panai. Supaya ini. 2, 3 dulu deh. Kayak itu tadi ketika mahar panai. Panai ya berarti. Panai, eh, panai. Okay, panai. Panai. Nah, 2, 3 menurun. Nyai. 3 huruf. Nyai. Huruf ketiganya, huruf terakhirnya i. Ayo. Nyai. Nyai huruf 3 huruf. Ibu katanya. Hah? Asal i terakhirnya. Ni, oh ini. Hai Dina, hai. Dua-dua kepala, kepala kelapa muda. 1, 2, 3, 4, 5 5 huruf. Huruf keduanya E. Huruf kelimanya N. Huruf kedua E, huruf kelima N. Degan. 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 Kelapa muda tuh namanya degan. Deg-degan, ey. Deg-degan, ey. Aduh, aku deg-degan. Es degan. Oh iya, ada nama es degan bener. Iya, ya. Oh, itu artinya kelapa muda. Selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Tuh. Ayo guys, siapa yang anak ekonomi atau akuntansi? Selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf belakangnya A. Laba, bukan, tapi 5 huruf. 5 huruf belakangnya A. Laba. Selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Laba tapi A-nya 2. Emang boleh. Nombok. Itu kan laba. Biar gitu aja. Silpa. 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 Wow. Silpa. Boleh. 7 menurun. Bingung yang mana. Yang mana ya, Den? 10 deh. Gudang senjata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 huruf gudang senjata. Apa ya? Huruf ketiganya S. S. Huruf terakhirnya L. Gudang senjata. Senjata. Bandung Lautan Api. Wede.
Aspenal. Iya. Arsenal. Arsenal. Ini pasti ke 3-2. Kata depan petunjuk arah ke. Iya sih. Kata depan petunjuk arah. Ke, iya ke. Udah sih, enggak ngaruh apa-apa. Terlena dari jalan kebenaran karena pengaruh duniawi. Orang fasik. ini dosa enggak ya? 6 huruf, guys. 6 huruf, huruf keempatnya L. Sesat. Terlena. Linglung. Linglung. Lalai lah, enggak. Linglung. 2 3 4 5 6 huruf, guys. Huruf keempatnya L. Apa bukan leg ya tadi ya? Kaki. Iya, apalagi 3 huruf kan leg. Teledor. Te. Sesat. Apa bukan leg ya tadi ya? Kilaf. Guys, bahasa Inggrisnya kaki. Kilaf, bener kilaf. Kan terlena. Iya. Kan oh iya bener. Kilaf bener. Kilaf. Let's Yay. Go. 17. Shell, bahasa Inggrisnya apa? Shell. Shell bahasa Inggrisnya apa ya? Lupa ai. Oleng kemudian kilaf. Oh ya, scarf. Kenapa tadi belakangnya F? Eh salah, bukan belakangnya. Kilaf F, jadi huruf keduanya harus F, guys. Kan tadi kilaf. Berarti bukan kilaf. Bukan kilaf. Berarti kita tulisnya scarf ya. Kilak. Berarti yang tadi belakangnya C, guys. Iya. Scarf. Tapi scarf cukup gak? Scarf. Cukup sih. Berarti tadi bukan kilaf, guys. Karena belakangnya C. Apa, guys? Terlena dari jalan benar dan kebenaran pengaruh duniawi. Belakangnya C. Apa, guys? Cobaan. Tapi kan belakangnya C. Ini deh, tumbuhan laut. Dari T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 huruf. Tumbuhan laut. Depannya T, ya, belakangnya T. Terumbu karang. Enggak. Depannya T, belakangnya T. Tumbuhan laut. Tumbuhan. Teripang. Teri, enggak, bukan. Teratai. Tapi belakangnya T, guys. Talasofit, iya benar. Wah, terima kasih kak. Tala, so F apa F ya? F. Let's go, guys. Let's go. 30 ke bawah. Tidak pasti. Negatif. Ah, keren. Maaf ya. Tapi ini. Oh iya benar. Negatif benar. Iya, let's go. Dikit lagi, guys. Dikit lagi. Tujuh menurun. Goyah tidak tetap. Apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's go. Goyah tidak tetap, guys. Belakangnya huruf ketiganya N. Nih ada huruf ketiganya N. Huruf kelimanya A. Huruf ketujuhnya G. N. N-A-G. 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 Apa, guys? Guncang. Oh my God, keren banget. Iya, keren banget, guys. Keren banget, Kak Indah deh tadi yang jawab loh. Keren. Kan sebelum juga keren kok. 6, guys, 6. Bekas batang tebu setelah diperas harinya. 5 huruf, depannya B. Huruf ketiganya G. Huruf ke-8-nya S. Huruf ke-5-nya S. Yang mana sih? Oh, ini. Bekas batang. Tebu setelah diperas harinya. Bagus. Bekas batang... tebu setelah diperas harinya. Bagas.
Sebenarnya ini gak ngaruh apa-apa sih, kayak gak apa-apa. Ayolah, Bagas ya? Bagas, beneran. Kok kayak engkau yang meyakinkan sih? Harus Bagas, bener. Nah gitu baru aku percaya. Bagas beneran, ih gitu. Bagas beneran, ih gitu. Beneran, ih. Baru aku percaya. Ih bener. Ih bener. 24 deh. Bagas dribble. 24. Pikiran. Mana sih tadi? Pikiran. Pikiran. Huruf 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Huruf keduanya P. Nah, apa, Sob? Apa? Mindset. Depannya, huruf keduanya P, guys. Berarti salah dong ini kalau... Tapi, hamil? Bahasa Inggris pregnant bener? Opini! Opini bener, opini. Mm. Makasih ya, Let's Kak. Go. Ini nih. Amin. Amin. 18 menurun. Sabit. Sabit. Emang sabit artinya apa? Sabit. 4 huruf. Ini A, ini M, ini I. Ini apa? 4 huruf. Ini A, ini M, ini I. Ini apa? Sabit itu apa ya? Bulan. Amin. Sabit, guys. Celurit. Tapi ada A, M, I, guys. Satu lagi. Bulan. Bukan, guys. Tapi aduh susah ini. Ami. Ami. Amir. Ini guys, ini aja. Rukun tertangga. RT kan? RT. Nah. Berarti ini Amit bener udah, guys. Ya udah Amit. 33. Arit katanya Arit. Berarti yang ini bukan MI, ini RI, guys. Berarti 21 tuh RI jenjang pendidikan anak usia dini yang dikelola bukan MI, guys. Berarti R depannya. Berarti tadi bener. Kalau tadi Arit, guys. Arit bener. Oke, Arit. Nah, berarti tadi jenjang pendidikan anak usia dini yang di Kementerian Agama tuh berarti depannya R, guys. RA tuh. RA. Aduh, ini satu salah semua. Aduh. Langsung 5 menurun. Makasih ya. Pedagang. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 huruf. Huruf ke 3-nya A, huruf ke 4-nya G, huruf ke 5 sampai 7-nya RAN. 6. 6 sampai kan 8 huruf. Iya. Hah? Pedagang. Makanya RAN. Perorangan. Abang. Hah? Tapi di Google RA deh. Iya betul. Makasih ya, Kak. Tengkulak. Heran. RAN, guys. RAN. Run, run. Ulang soalnya katanya. Ulang soalnya ya. Mana sih? 5. Pedagang. 5 menurun. Pedagang. Pedagang. Run. Apa sih wirausaha bukan mau ya? Beda ding. Perusahaan. Keguguran. Maaf ya. Susah ini mah. Udah sebentar ya. Nggak ngantuk. Mau bersihin itu. Kita yang lain deh. Ini dia 9. 9 mendatar. Padu. Padu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 huruf. Paut. Padu 7 huruf. Dan huruf ketiknya H. Huruf tanya I. Padu. Terpadu. Padu tuh kan kayak nge ini kan. Nge memimpin gitu kan. Padu tuh aduh, Pramuka. Bukan akulah si Asbun itu. Mending tidur deh udah malam. Iya abis ini ya. Guys, dikit lagi. Kita yuk, bisa yuk. Harus membereskan ini biar kita tidur. Guys, bantuin guys. Peristiwa. Ini deh. This time satu, I want. Lembah guys, lembah. 1, 2, 3, 4, 5, 5 huruf belakangnya U. Lembah. Lembah. Danau bukan? Dah. Hah? Lembah kok dah. Lembah adalah ranau ngarai belakangnya U. Cilaku. Gak tahu. Lembu. Soalnya kan unsur. Beneran lembu tadi. Lembu tuh bukan hewan kan? Guys, apa nomor otakku bebel. Apa nomor
pedagang asongan cina. Asongan? Enggak. Enggak, ada runnya guys, karena ada scarf. Perahu. Harau. Lembah nih, guys, bukan lembu. Atau enggak ini deh, tiga menurun. Perwira. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Belakangnya R. R. Perwira. Perwira tuh ini kan? Prajurit. Prajurit kan? Tapi belakangnya R. Gak mau ikutan, aku udah puyeng. Bisa yuk guys. Lembu itu sapi, cina. Mayor. Beneran? Lembu. Emang tadi ada lembu ya, Den? Iya, iya gak maksudnya ini. Oh, lembah. Lembah guys, bukan lembu. Mayor katanya beneran. Oh, oke, okay, iya. Mayor boleh, aja boleh. Deh. Boleh. Au. Oh. Udah gak enakan kan? Ih, langsung beda tulisannya. Guys, enggak, karena kan kamu bukan gitu deh, ini caranya gini. Enggak, emang enggak, emang bukan serta doang, kita beda tulisannya. Iya, emang beda sih. Kata siapa kemarin ada sama? Tulisannya beda. Iyalah. Bisa aja dong. Enggak, maksudnya kamu tekan Den, soalnya juga keluar. Enggak harus harus. Kata kamu jangan tebal. Enggak, ini. Siapa bilang jangan tebal-tebal? Tadi kayak biar gampang apa sih nanti. 5 menurun. Pedagang. This ini dia 9. I want you. Padu. You. Aduh susah ada V-nya lagi. Itu ye. Lembah tadi harau Den. Harau. Harau. Oke. Okay. Makasih ya. Gimana kalau kita lihat saudagar, pedagang saudagar. Saudagar. Oh my god. Sau. Hah? Oh, enggak. Sua. Sua. Karena tadi geran. Sau. Karena tadi Arsenal guys nomor 10-nya. Karena gudang senjatanya depannya A, jadi gak bisa U. Gak bisa saudagar. This time A. Ini apa? 9. Padu guys. Nih ya, padu tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf ya guys nih. Ininya R, huruf ketiganya H, huruf kelimanya Y, huruf ke... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hah? Iya 7 huruf. Ini R, ini H, ini Y, ini I. Jadi huruf ke 1 R, huruf ke 3 H, huruf ke 5 Y, huruf ke 7 I. Itu adalah padu. Padu. Padu itu apa sih sebenarnya? Kayak memadu gitu kan? Padu guys, padu. Rahayu enggak ya? Rahayi. Rahayi. Kita cobain satu-satu. Rahayu cina, nggak deh. Yang hau. Rahau. Ulang soalnya, padu. Ulang soalnya katanya padu. Padu guys, padu karaja. Aden. Padu suami budu. Boleh, boleh. Baru dak Sunda. Well. Rahayi. Rahayai. Hah? Rahayai cina. Rahayai. Rahayai. Cincayo. Cincayo. Tongmar ye. Aku orang kepercayaan loh. Pokoknya okay. Kalau kalian yakin Rahayi bener gitu. Rahayi beneran ih Rahayi gitu. Enggak itu dia juga. Rahayi real no fake fake. Apa cica? Apa itu cica? Cinca ci. Cinca yang mana nih? Guys. Aslina yang mana? Rahayu. Aslina bu. Rahayu Yui katanya oke. Okay. Lagi itu nggak ngaruh apa-apa, oke, okay, let's go guys, tinggal, nggak tahu belum belajar cina, tiga menurun, cinca di dinding, tanda isyarat 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf, huruf ketiganya T, huruf keempatnya Y, huruf terakhirnya L, ini dulu tiga ke samping, tiga samping, kata di depan nama diri, nggak tahu sih, kata di depan nama diri, nanti yang ini aja bener, makanya, tanda isyarat guys. Yang padu berapa huruf tadi? 7 huruf kan? Rahayi namanya. Santai gak sih? Santai gak sih? Tuyul. Aduh. Simbol. Slogan. Tapi ini susah karena ada TY-nya yang aneh. Senyawa. Jujur ini aneh, kayaknya salah deh. Kayak kita ada yang salah deh guys. Cina yang ce. Tadi yang bilang yang C siapa? Yang T kayaknya salah. Buka kunci aja udah. Bukannya sinyal. Sinyal! Oh, bagi bukan... non. Tanda isyarat sinyal, Des. Berarti ini non aja udah.
Guys, iya, kalau bener. Yang tidak bukan tuh non kan? Hapus, non. Hapus dulu. Iya. Iya udah bener sinyal. Yes. Ini non. Terus ini 33. S. Oh. SR guys, showroom. Kalau tadi apa namanya? Kata depan nama diri. Si. Depannya S. Si emang, S-I. Kan si Dena. Oke. Lagian gak ngaruh apa-apa, let's go. Bukan ngaruh, itu kan jawaban bro. Iya, gimana? Gak apa, nomor satu. Nomor satu. Bangkai kapal yang karam. Di bangkai kapal guys, yang karam di kawasan Teluk Mande. Tadi udah Harau. Sungai terpanjang itu Sungai Mekong. Tadi udah di sini Harau udah, Des. Sungai Mekong sih cenah. Tadi Harau udah ya, guys. Sungai Mekong sih yang terpanjang. Mekong. Udah bener toh, Kak? Karena tweet harus I, harus E belakangnya. Kan? Yang C bener kok. Udah, oh, udah semua belum. Salah deh. Tinggal nomor. Lembah Harau salah. Bangkai kapalnya yang kanan. Oh ya, bangkai kapal, guys. Bangkai kapal yang karam di kawasan Teluk Mande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 huruf. Depannya H, belakangnya S. Nih guys, depannya H. Kapal Desden. 10 huruf kan? Ini guys, 2 lagi guys. H, ininya. Kita harus tidur guys. E, ininya M. Ininya K, ininya S. 9 huruf. Hamster. Guys, ayo guys. Bisa yuk guys. Desdendul. Di Google belongan cina di Google. Di Teluk mana? Hamster. Di Teluk Mandeh. Mandeh M A N D E H. Mande dan Dede. Belongan. Sebentar searching dulu. Oke, ditunggu ya. Belongan cina Den. Kita berarti ada yang salah. Belongan. Iya benar belongan. Ini salah semua berarti. Ah. Enggak apa, terus di atasnya aja. Mau buka ini aja enggak? Kita buka kata kunci apa sih? Kunci jawaban ya. Enggak apa, guys. Namanya juga belajar, benar. Enggak apa-apa. Benar belongan. Oke. Bagas benar. Belongan. Kohesif yang salah, kohesif 9 mendatang. Berarti ini buka kan salah satu salah semua guys. Gak apa-apa guys. Oke, gencana. Good job guys. Boy. Bagas dribble. Buseng boy. Ternyata ada kunci jawabannya emang ada. Tapi kalau kita langsung lihat gak seru dong. Ini hapusin dong. Ente. Yang mana sih? Nomor satu. Udah lah, gak usah. Udah, yeay. Yeay! Guys, makasih ya guys. Makasih banget. Aku bersyukur kalian mau bantuin kita. Terima kasih ya semuanya. Udah mudah-mudahan baik-baik. Terima kasih semuanya. Besok remedia. Iya, kita besok remedia ya guys. Gak apa-apa. It's okay. Kita harus, berarti artinya kita harus belajar lebih giat lagi. Betul. Kita harus menambah wawasan kita. Kita harus lebih sering membaca. Dan juga berdoa. Dengshinen muksurinen jongmal mochoyo. Gomawaya Michi left snow. Gomawaya. Oh gosh. Terima kasih semuanya. Shinku poskio punya dong. Dan lebih sering live. Emang kalian gak apa kalau aku sering live? Apakah tidak bosan? Terima kasih ya guys. Bantu aku benar live setiap hari loh. This time I want you. Terima kasih untuk Tomodichi yang sudah menonton. Arigato Tomodichi. Tomodichi arigato. Kita apa guys namanya Tomodina. Oh ya, bacain podium. Makasih Tomodichi semua. Guys, kita namanya apa guys? Nanti kasih tau aku ya. Timeline. Kita baca ya, live ranking. Di nomor berapa ya? Nomor 100 kali ya? Maksa banget. Membaca 100 Tomodichi yang Temodena nonton. Let's go.
makasih di nomor 100 ya. Ada Kak Dwi Saputra, terima kasih Kak Dwi Saputra. Terima kasih Kak Alia, terima kasih Kak Anisha El. Terima kasih Kak Adek Widi, terima kasih Kak Kia Selen. Terima kasih Kak Ray, terima kasih Kak Mask. Terima kasih Kak Caramel. Alas ya guys. Emang? Apa sih? Kenapa? Ke apa namanya? Iya emang. Ke riset guys. Ulangi ya. Satu dan amin. Terima kasih ke Andi Rido, terima kasih ke Aru Geitsu, terima kasih ke Gaisya, terima kasih ke Steven 895, terima kasih ke Wawang, terima kasih ke Easy Marshall, terima kasih ke Billy Arta, terima kasih ke JRI, terima kasih ke Jibri, terima kasih ke Idren, terima kasih ke Miss Kai, terima kasih ke Akska, X Friedel, terima kasih ke Muhammad Yusuf, terima kasih ke Dimas Fadilatul Fadilatulisan. Apa yang aku beli? Kasih Kak, makasih Kak Ahmad, makasih Kak 150.23.1.3, makasih Kak Najib, makasih Kak Ember Berkat, makasih Kak Naurin, makasih Kak Bopa Boem, makasih Kak Dandi, makasih Kak Macan, makasih Kak Arif Kerupuk, makasih Kak Rifki, Kak Ustan, makasih Kak Danis, makasih Kak Izkuli, makasih Kak Rafari Ham Aditya, makasih Kak Jonathan Dra X, makasih Kak Fatur, makasih Kak Kupri, makasih Kak Atir, makasih Kak Dimas Alfajar, terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Adep, makasih Kak Aipan Umandana, makasih Kak Reksa, terima kasih Kak Jipoy, terima kasih Kak Toya, Kak Sada, terima kasih Kak Pratama, terima kasih Kak Mute, SK Aktomat, terima kasih Kak Nematoda, terima kasih Kak Maira, terima kasih Kak Mutiana Lin, terima kasih Kak Gerangger, terima kasih Kak Riz Biasa Aja, terima kasih Kak Michelle, terima kasih Kak Perampam Desi Oni, terima kasih Kak Haikal Maulana, terima kasih Kak Pororo, terima kasih Kak Laulit, terima kasih Kak David Hindi Yandianto, terima kasih Kak Faikar Afalah, terima kasih Kak Zekagen 01, terima kasih Kak Susu Capnaga, terima kasih Kak Aires, terima kasih Kak Joma, terima kasih Kak Bintang Kak, terima kasih Kak Fahmi, terima kasih Kak Fikri Faisal, terima kasih Kak Izale, terima kasih Kak Martinus Indra, terima kasih Kak Dian, terima kasih Violet, terima kasih Kak Rifkil, terima kasih Kak Fanzi Butut, terima kasih Kak Fakri Al-Akawi, terima kasih Kak Jeki, terima kasih Kak Fitra, terima kasih Kak Rebea, terima kasih Kak Arif, terima kasih Kak Hafiz, terima kasih Kak Zaki, terima kasih Kak Indra, terima kasih Kak Fadil, terima kasih Kak Indah SFL-nya Desi, terima kasih Kak Dimas, terima kasih Kak Taf, terima kasih Kak Beksun Pulang, terima kasih Kak Kicik, terima kasih Kak Leo, terima kasih Kak Rehan dari Jambi, terima kasih Kak Amawa, terima kasih Kak Maria Kezia, terima kasih Kak William Laurencio Hartono, terima kasih Kak Showo, terima kasih Kak Gading Abi, terima kasih Kak Tama, terima kasih Kak Titos, terima kasih Kak Ayub Abru Abdurrahman, terima kasih Kak Haibol si paling tau Modeci, terima kasih Kak Rahman Muarzi, terima kasih Kak Naomi, terima kasih Kak Zaki MF, terima kasih Kak Rizka MD, terima kasih Kak Agi Saha, terima kasih Kak Fandi Mas, terima kasih Kak Bayunya Desi, terima kasih Kak Kamar Rumah Pacar Desi, terima kasih Kak Sugap, terima kasih Kak Nan Boy Chan. Terima kasih semuanya. Let's go everybody. Makasih ya semuanya. Terima kasih temu Dici. Bye bye. Terima kasih temu Dici. Bye bye. I love you temu Dici. Bye bye. Terima kasih. Jadi harus beda ya, dari 14.000. Oke, aku baca ya. Dari 50 deh, dari 50. Oke. Aku mau screenshot ah. Gimana sih caranya? Aku minum dulu, guys. Gimana sih, guys? Lihat, minum aku. Cara juga. Biar ini gimana? Cara biar. Dari apa? Terima kasih Kak Aru Getsu, terima kasih Kak Mizan, terima kasih Kak Yui. Bye. Terima kasih Kak Desa, terima kasih Kak Bradva. Ini kamu ngomongin aku ya. Iya deh, aku biasa baca biasa deh. Terima kasih Kak Raka.